wangi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Taman-Taman Islam. Selamat datang ke Negeri Terengganu dan Iman yang lebih cantik, budaya yang menarik. Insyaallah. Baik. Nama saya Ikram selaku juru pandu pada petang ini. Untuk ini dikemudikan oleh Captain Arif Syahdi. Kita akan menempuh masa 2.45 minit sekitar 9 km. Ini bagi tujuan keselamatan di sepanjang perjalanan ini. Dan tidak berlaku sebarang kecemasan, tidak ikut dengan aktif di bagian beberapa perjalanan, mari aktif dan senang saja di kiri lah. Cantiklah tempat dia. Jadi sepanjang perjalanan kita pada petang ini, laluan ini kita boleh tengok kukusan pulau-pulau yang pelbagai macam. Ada yang ini betul-betul kosong buat dan sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dan puan, keseluruhan kawasan muara Sungai Terengganu ni, di tengah-tengah kawasan muara ni mengandungi pulau-pulau yang ada namanya yang tersendiri. Sebagai contoh, di sebelah kanan ni Pulau Hajar Siok namanya. Dan silap saya, keluasannya hampir 40 hektar lebih sikit, tapi tak berpenghuni. Dulu berpenghuni, didiami oleh Hajar Siok, suami dan anak-anak. Tetapi saya difahamkan sekarang ni pulau ini diwarisi sepenuhnya oleh Nenek Mayu, cucu kepada Hajar Siok. Tetapi Nenek Mayu tadi dah bergilir-gilir dijaga oleh anak-anaknya yang mungkin ada yang tinggal di luar daripada kawasan pulau ni lah. Dulu ketika Hayat Najah Syiah dan Haji Ali, suaminya masih ada, Najah Syiah ni menanam pokok kelapa. Hasil daripada buah kelapa tadi tu dia buat minyak kelapa, nisang, Allah. Ada luar macam ni tak? Beri gula Melaka lah. Gula Melaka, kelapa salai dan macam-macam lagi, dan dipasarkan ke pasar payah. Hasil pendapatan tu dia menyara keluarganya. Haji Ali, suaminya pun adalah seguru silat. Saya memang pernah lah mendengar cerita dulu-dulu orang datang ke pulau ini untuk belajar silat. Sekarang dah tak ada lagi. Sebalik menaiki Sungai Terengganu ini, sepanjang tahun Terengganu akan mengalami perubahan musim. Bukan musim salju, tapi musim monsun. Jadi bulan Oktober, November, Disember, Terengganu akan mengalami musim hujan yang lebat, angin kencang, paras air laut pun naik, paras air sungai pun naik. Tetapi alhamdulillah kawasan ini tidak berlaku banjir. Ini adalah kerana arus sentiasa keluar ke arah laut. Dan satu lagi adalah kerana peranan yang dimainkan oleh satu sungai itu sendiri yang mengawal paras air sungai di tengah ini. Kalau dulu dengan tahun 1980, 1986, itulah tahun terakhir berlakunya Bob Stock ataupun Bob Nairok. Hampir 70% permukaan bumi Terengganu ini ditenggelami banjir. Setiap tahun Terengganu masuk saja November, Disember akan mengalami banjir yang lama lah, hampir sebulan lebih. Sebab itu masa itu kalau di
kita ikuti catatan eh, Jalan Terengganu. Pada masa itu orang yang duduk di tepi-tepi sungai ni, rumah dia dibina 10 kaki ke atas, memang dibina tinggi, tapi masih lagi di tengah berbatu. Cantik kan ni? Semula jadi kalau ikut cerita kita awal tu kita berhenti sampai dek pembuatan dia buat seorang saja. Kita boleh cat, kita rinci dan sebagainya tu barulah orang lain masuk. Satu tu kita pasang RM180 satu malam dan bilik yang paling eksklusif boleh mencecah RM2,280 satu malam. Oleh air, maka pihak berkuasa pindahkan rumah api ini ke tempat lain. Dulu-dulu saya pernah diberitahu oleh penduduk di Kapur Losor, Kapur Losor Sepuk sana, di Kapur Sebuah Tasik pun ada. Mari sini tu berenang-berenang, jalan kaki, jalan kaki saja. Sebab masa itu saya air selamat untuk datang ke sini menggunakan perahu, nasi dan sebagainya. Ini jalan kaki tu boleh datang. Dan menjadi tempat perkenalan pada waktu ini. Ini kereta mungkin pasca berbeza lah. Di sebelah sana pula adalah Kampung Batin. Asalnya Kampung Batin ni ada kereta ni atau sendiri lah. Menurut catatan ada pihak museum, sebelum masyarakat Cina memulihkan penempatan yang betul sampai hari. Di sana juga sekarang kita tengok ada jeti yang digunakan oleh nelayan-nelayan tempat. Kalau nak cari kata jauh pun ada kereta. Turunlah. Dan dia merupakan pasku terpanjang di dunia ketika ini. Jabatan yang cukup spesifikasi untuk digelar Royal Bridge hanya ada 3 di dunia sekarang. Pertama di Tower Bridge London, kedua China, ketiga sekarang ini di Malaysia lah. Dapat diperkenalkan. Dia dalam 10 tahun sekarang itu terpanjang. Nanti gambar korang ada gambar.
Nay, Alia, adik, gambar gambar. Gambar fish. Gambar fish, Yun. Lepakan di jambatan ini di import dari Jerman. Dan setiap kali kapal yang tidak keluar masuk dari sini, kapal yang sebab itu jambatan itu terpaksa bina draw bridge. Kalau ikut perancangan nak bina jambatan biasa sahaja, tapi oleh kerana keperluan kehendak semasa terpaksa bina jambatan atas itu. Baiklah, kita dah sampai ke duyung jeti. Jeti ini digunakan oleh nelayan-nelayan setempat. Kiranya tuan-tuan perhati kan, tengok kan, tengok kolek orang Terengganu kata apa persamaan dekat port tu. Nelayan dia tengok bahagian kabin dia tu. Warna apa? Hijau. Tak apa warna hijau. Kata pasti. Hijau apa yang boleh kena ada? Kita baru ini nelayan Terengganu melakukan demonstrasi mereka tak pergi ke laut buat di perbatasan itu hasilkan malah tadi kita akan berpun ke laut dulu dan hati-hati di bawah port kita ni dah banyak koleksi kita. Koleksi terbaru adalah Huawei P30 pada silap saya. Okey, masjid ini dibina pada tahun 2008 merangkumi 4 buah menara, sebuah dewan solat. Masih lagi perancang nak buat-buat dari sekitar Kuala Terengganu, bekalkan air minum cukupnya. Cuaca kita ni walaupun
redup tapi sikit turun depan atas. Dan sampai di sini saja, saya akhiri dengan ucapan terima kasih sekali lagi, selamat bercuti, selamat pulang ke tempat masing-masing. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.